Suami lebih memilih pelakor dibanding bunda istri sahnya. Maka itu artinya, bunda wajib restart energi aura cinta bunda. Nah, bagaimana maksudnya? Tonton video ini selengkapnya ya. Hai, sahabat aura semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Masih bersama saya Ratu Aura ya. Oke, di video saya kali ini, saya akan jelaskan. Mengapa saat suami lebih memilih pelakor, maka itu artinya istri sah harus merestart ulang aura cintanya. Jadi kalau saat ini bunda punya smartphone seperti ini ya, kemudian entah kenapa smartphone-nya jadi lemot, maka salah satu tindakan yang dilakukan adalah merestart smartphone ini. Ya hal ini sama ketika suami itu lebih memilih pelakor. Maka itu artinya dalam diri seorang istri sah pasti ada energi negatif yang menutup aura cinta istri, sehingga membuat istri sah terlihat kurang menarik di mata suami. Dan akhirnya suami lebih memilih pelakor. Nah, sumber energi negatif ini bermacam-macam ya. Bisa dari dalam diri sendiri, entah itu dari sikap, sifat, atau kebiasaan, dan bisa juga karena faktor eksternal. Misalnya, pelakor yang sengaja mengirim energi negatif untuk menutup aura cinta istri sah. Tapi apapun sumbernya, menurut saya, tidak perlu dipikirkan terlebih dahulu. Karena yang paling terpenting di sini adalah bagaimana cara membuang energi negatif yang mengganggu itu, sehingga aura cinta istri bisa kembali positif dan menarik di mata suami. Nah, sama seperti analogi smartphone tadi ya, agar sampah-sampah yang membuat smartphone lemot itu bisa hilang dengan cepat, maka cara termudahnya, ya smartphone-nya di-restart. Begitupun dengan aura cinta nih. Kalau ingin semua sampah-sampah energi negatif yang menutup aura cinta istri itu bisa hilang dengan cepat, sehingga pancarannya bisa kembali cerah, cemerlang, dan menarik ke mata suami, maka cara tercepatnya adalah dengan merestart ulang aura cinta si istri. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk merestart ulang aura cinta istri ini? Oke. Jika saat ini bunda yang menonton video ini merasa kalau suaminya lebih memilih pelakor, maka cara pertama yang dilakukan untuk merestart aura cinta, silahkan luangkan waktu 5 menit saja. Kemudian duduk atau tidur dengan nyaman. Setelah itu pejamkan mata. Tarik nafas dan hembuskan sampai tubuh Anda terasa lemas dan jiwa Anda lebih tenang. Nah, saat bunda sudah tenang, kemudian wajarkan apapun beban atau hal-hal negatif yang mengganggu diri bunda. Wajarkan semuanya hingga batin bunda lebih tenang. Lakukan cara ini 7 hari ya. Kemudian laporkan pada saya apa sih perubahan yang terjadi melalui chat WhatsApp di nomor ini. Namun jika bunda merasa cara ini terlalu ribet, sulit, dan bunda ingin cara yang lebih sederhana, maka bunda bisa saya bantu ya dengan menggunakan sarana cincin emas Ratu Aura. Ya, kalau pakai cincin ini cukup dipakai saja. Dan secara otomatis, energinya bekerja membersihkan energi negatif yang menutup aura cinta bunda dan menguatkan kembali pancarannya, sehingga bunda lebih terlihat menarik, mempesona di mata suami. Sekarang, jika bunda butuh dengan sarana cincin emas Ratu Aura ini, silahkan bunda pesan dengan cara menghubungi Mbak Salma ya di nomor ini. Baik, itu dulu tips merestart ulang aura cinta bunda. Jika saat ini bunda terlihat kurang menarik mata suami, sehingga suami lebih memilih pelakor. Semoga bisa bermanfaat dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya.